Ini kita tadi beli hati ayam dengan ikan 4 ekor ya sayang. 5 ekor. Ini suami saya tengah bersihkan. Susah lah di sini. Iya. Ini suami saya tengah bersihkan pemirsa ikannya. Sekarang saya bawa kalian jalan-jalan pagi-pagi jom. Nih ha, baby dengan Anne duduk. Buat apa sayang? Salam jua-jua. Nah, di Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini itu morning pagi saya tuh nggak biasa pemirsa, karena tadi kita tuh udah beli lauk, yaitu hati ayam dengan ikan. Ikan tuh untuk lauk ya inilah, si ini, si Tadwi. Hai Tadwi. Tapa-tapa situ, ama-ama ada kerja nih. So, untuk campuran hati ayam yang udah kita beli tadi pemirsa, hari ini saya nak kutip kacang panjang yang kebetulan ada di samping rumah kita ini. Nampak tak? Besar-besar kan kacang panjangnya. Itulah senang kan kalau udah di sini tuh. Mari pemirsa, kita kutip kacang, mari. Up. Nampak tak kacang ini? Hah. Panjang-panjang sekali ini. Buahnya banyak sekali lah. Hai. Banyak pemirsa kacang panjangnya, ha. Besar-besar pula tuh. Saya rasa ini cukup lah untuk lauk kita. Ayo, sampai kalap saya ini. Oh, semalam Mami Mecek minta sikit sama Mama Nirmala lah. Oh, ada beans juga lah pemirsa. Nampak tak ini? Cantik-cantik kan? Jangan risau, ini sebenarnya bukan punya saya. Tapi saya sudah minta jauh hari sebelum saya kutip ya. Jadi kebetulan tuh di sini tuh memang semua saudara. Katanya kalau mau masak tuh ambil aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Ya udahlah ya kan, ambil. Sekarang ini kacang kalau dia jual 1 kilo 2.000, tapi kalau kita beli tuh, kalau kita beli harganya 1 kilo tuh 3.500 ataupun 4.000. Ini. Panjang-panjang dia punya kacang lah. Geram. Nampak tak? Beans pun ada lah. Beans pun ada. Ha, nampak tak ini? Beans. Gini kalau udah di kampung pemirsa, karena ramai saudara, jadi enggak apa ya, enggak susah cari apa-apa gitu. Saudara nanti tanam ini tuh boleh ambil. Ya tanam itu. Kadang-kadang kita enggak mau ambil pun, saya udah tanam ini. Pergilah kebun ambil, kutip. Ha, gitu. Nih ha. Kacang panjang dia ini udah tua tapi buah masih cantik-cantik loh. Nampak tak? Wow. Udah kalap. Si Seri sudah kalap ini. Las-las nanti saya kutip habis. Tengoklah ini pun tinggal-tinggal saya buat. Wow, kenyang kita inilah. Op, jatuh. Nih, ini saya akan bagi 3 untuk pemanaian dengan Mama Nirmala. Macam itu tak cukup lah. Nih, cukup lah. Oke ya, ini saya mau goreng ikan untuk lauk. Si madep. Hei yo, susah juga ini kalau belum biasa pemirsa. Goreng dulu. Mau rebus sayur. Goreng ikan. Siapa itu? Ya salah. Oh iya, nasi ini udah masak. Nih balance nasi semalam mau kasih panas sekali lah. Nanti boleh makan semua. Ini minyak kita udah cukup panas. Sekarang saya mulakan goreng lah ikannya. Panas.
Ikannya pun kecil-kecil saja. Satu kali habis goreng boleh kut. Ini agaknya air yang saya masak tadi sudah sejuk ini. Saya pindahkan. Mau basuh ini ceret pemirsa. Jadi kacang panjangnya pemirsa saya iris ya. Biasa kalau tumis dengan hati ayam tuh iris macam ini memang sedap ya. Tapi ya makan waktu lama lah kita sebab mengirisnya ini satu-satu kan. Ini ikan agaknya udah masak nih. Angkat. Kalau garing sangat dia nanti terlampau keras. Madeben juga susah makannya karena ini memang untuk lauk madeben ya. Sudah. Ini saya lanjut lagi, kita iris ini belum siap. Kerja hujan malam. Ini hati ayamnya, saya mau goreng. Nih hati ayam nih. Biar dia kurang berbau lah. Ini tapi melutup-lutup lah ini. Macam hangus pula keliling ini dah. Bekas kan, jadi makanya saya masukkan sekalian untuk buang. Di Malaysia atau di Indonesia sama aja ya, singgem selalu tolong saya masak karena dia pun tak pergi kebun lagi. Besok baru pergi. Iya. Ini agaknya udah boleh kita angkat kita punya hati ayam. Sebab nanti mau masak lagi dengan kacang kan, so bolehlah kok ini sudah. Jom kita start cooking pemirsa. Ini saya masukkan minyaknya. Lagi nih bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sedikit halia lah. Masukkan kita punya kacang panjang. Dia kita punya kacang panjang tumis hati ayam udah masak. Ini ikan gorengnya untuk si baby. Terus ini ada rebusan. Ha ini. Alpukado apa nama? Ini labu siam ya baby. Dia masih baby lagi. Itu nama apa tuh? Labu siam. Alpukado apa? Ya tengok. Mantu ini beri dia. Mari, askam. Pemirsa, mari jemput makan semua ya. Ini si Deben yang paling lapar. Pudah. Elok-elok letaklah. Kenapa makan dia? Cili semua itu kacang. Kacang panjang itu samping rumah. Nah. Apa pun tak mau beli, macam mana kamu makan? Udah ikan. Nah ikan, ini ikan. Dek, ham. Makan. Tak apalah, mau makan dulu lepas sama suap madep. Ini jauh sangat kecil keluar memang. Buka itu atasnya. Ami sampai sini kan, apa benda pun mau nangis. Jatuh nanti pecah. Mama. Kerupuk satu.
Mari. Semua panas pemirsa, nasi baru masak. Ikan baru digoreng, kulit cuma buka lepas isi cuma buka. Becik deh, cap dulu nak. Alasan banyak. Mari sini, mari. Sama apa, sama. Apa lapar, Kun? Nah, kakak. Duduk sana, aneh, sama buat dari sini. Kan tak mau kuah. Kamu tak mau kuah? Letak sikit. Ini ada. Tapi sayang dia sekali ini saya suap. Entah belum lapar, udah banyak makan kerupuk.